lagi bersama gue di Verdi Gaming cuy, di channelnya Verdi Irawan teman-teman. Oke cuy, hari ini gue bakal bagiin atau sharing lagi ke kalian bahwa Garena itu mengadakan atau memberikan event Magic Cube gratis lagi cuy. Oke, gue bakal bagiin tips dan caranya buat ngedapatinnya teman-temannya. Kalian masuk aja ke sini cuy, terus kalian pergi ke namanya tukar token teman-teman ya. Sini. Di sini kalian bakal menemukan atau melihat ada Magic Cube di sana teman-teman. Ini ya. Magic Cube didapatkan dari Loot Royale atau Magic Cube teman-teman ya. Lalu bagaimanakah cara mendapatkannya? Tuh gampang banget cuy cara mendapatkannya. Yaitu kalian tuh hanya mengumpulkan yang namanya si ini nih. Ketupat token cuy. Cara ngumpulkannya tuh gampang banget teman-teman. Kalian tinggal masuk ke ketupat token 23 Mei cuy. Sini ya. Di sini kalian bakal mendapatkan atau di sini kalian bakal ditampilkan bahwa ada misi ketupat cuy yang bermulai itu pada tanggal 23 Mei cuy sampai dengan 24 teman-teman ya. Dan hanya berlaku 2 hari teman-teman ya. Caranya kalian teman-teman kalian itu hanya bermain sebanyak 20 menit, 40 menit, 60 menit, 80 menit sampai dengan 140 menit dengan mendapatkan masing-masing itu ada 4, 2, 2 dan 2 teman-teman ya. Total ini sekitar berapa ya? 4, 8, 12, 16, 20 biji ya, sekitar 20 biji cuy. Kemudian selain dari ini cuy, kalian tuh juga bisa mendapatkannya di sini teman-teman. Di ketupat token harian cuy. Ini ya. Kalian itu hanya main 60 menit cuy. Oke, dan ini bisa diselesaikan teman-teman ya. Dari tanggal 15 bulan 5 sampai tanggal 23 bulan 5 cuy. Oke, di sini ya main 60 menit cuy. Main di mode apapun ya selama 60 menit. Oh iya teman-teman. Selain kalian mendapatkan Magic Cube ini cuy, kalian bakal mendapatkan hadiah yang lainnya teman-teman. Hadiah yang kedua yaitu adalah si ini ya, MP40 Lightning Strike teman-teman. Kalian bisa mendapatkannya dengan cara menukarkan 35 token ini sama dengan beduk token cuy. Dan 20 biji Lightning of the Set token dan 4 beduk bakal mendapatkan emote cuy. Tepuk tangan ya. Fancy hand cuy. Eh bukan, gini-gini ya. Nanti kutunjukkan gayanya cuy. Kemudian yang ke ini ada mendapatkan hero namanya Sunny cuy, karakter Sunny ya. 15 biji dan 2 biji beduk cuy. Yang terakhir adalah masker teman-teman, cyber bandana ya. Seperti masker Leda itu cuy. Tapi ini versi kawinnya teman-teman. Oke. Itu gampang banget teman-teman. Untuk mendapatkan beduk ini kalian itu di sini pas di akhir-akhir teman-teman. Dan token ini tuh tersedia itu pada tanggal 23 Mei teman-teman ya. Untuk mendapatkannya teman-teman ya. Entah itu di lootingan atau di lootingan bekas kalian kill musuh teman-teman ya. Oke cuy, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Dadah.